What's good, internet? It's your boy Statement back with another video. This is the last part of my travel vlog to Banyuwangi. Dan gue janji ini bener-bener part yang terakhir. Tapi sebelum vlognya dimulai, gue mau ngasih tahu kalian semua bahwa hari ini tanggal 8 April 2019 Wasgut Permata Haji Soleh akan buka first day. Kita akan mulai surfing ke kalian dimulai pukul 4 sore karena dari pagi udah ada yang surfing. Jadi kita akan surf jam 4 sore hari ini Senin 8 April 2019. Come down, let's have a chat. Gue pengen tahu pendapat kalian tentang Wasgut yang baru ini. And with that being said, let's start the travel vlog. So, setelah pendakian kemarin, kita hari ini kulineran aja ringan. Ini makanan sini, lokal, namanya rujak soto. Lihat tuh, ini bener, ada daging, ada empal-empalnya. Terus ada rujaknya juga, tapi di soto, Jo. Bener-bener bikin gue penasaran, ada emping sama kerupuknya juga. Tapi yang jelas kalau polisi segini gak akan kenyang untuk pendakian untuk kemarin, jadi kita tambahin lagi nasi goreng. Kalau ini rujaknya doang, namanya rujak cingur. Nah, ini minuman khas anak sininya juga, namanya secang. Harganya 1000. Cek dong. Iya nih, daunnya daun secang. Ini enak sih, seger. Makan dulu, bro. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di Taman Nasional Baluran. Vlog di sini kayaknya bakalan singkat banget karena baterai gue tinggal 18%. Jadi kita mulai perjalanan di dermaga mangrove. Gue sebenarnya bawa drone, cuma handphonenya nggak gue bawa, jadi nggak ada thing. Kalau misalnya kita nggak bisa setting pakai HP my bro, kita nggak terbang. I'm sorry. Dan di sini nggak ada sinyal, jadi belum bisa setting. Susah ya hidup ya bubu. Banyak ketinggalan ini perjalanan ini kayaknya. Kamu tuh orangnya kurang prepare. Loh. Kurang prepare dan kurang tidur juga bubu. Apa fakta tentang hutan mangrove yang barusan kamu kasih tahu ke aku, Bu? Kenapa emang ya? Gak apa-apa, kamu sangat informatif aja soalnya dalam perjalanan ini. Hutan mangrove itu bisa mencegah erosi. Erosi itu adalah... Gak lama setelah meninggalkan hutan mangrove, kita akhirnya mendapatkan sinyal. Gue berhasil install app DJI Go 4 ke handphone abang gue, dan kita terbang. Gua baru pertama kali ngelihat tempat segokil ini di Pulau Jawa, bener-bener luas. Kalau nggak salah di sini ada 25.000 hektar dan isinya masih binatang-binatang yang liar aja. Gua bahkan denger ada black panther di kawasan ini. Di sini gua bener-bener speechless, udah nggak ngevlog lagi, gua udah lupa. Gua bener-bener cuma menikmatin indahnya pemandangan di sekitar gue. Bye-bye kolam, bye-bye hotel. Kolam renang yang kita nggak pernah berenangin selama kita nginep di sini. Iya, sayang banget. Itu tadi perjalanan kita di Banyuwangi, ke Ijen, Damas. Terus main juga ke Balur. Baluran ya, Dil? Iya, Baluran Park. It was awesome, beautiful nature. Perjalanan ini bikin gue refresh sedikit, otak gue kabur dari sosial media. Karena kemarin tuh sebenarnya HP gue sempat ketinggalan yang pas ke Baluran. Seharian. And gue baru inget gue gak bawa HP sampai di titik dimana gue mau nerbangin drone. Now I was like, yo, gak bawa handphone. Ini tuh udah lumayan seharian, Bu, ya? Yeah. Untuk orang seperti aku yang tiap hari kerjanya di HP mulu, that was dope. Berarti memang seru nih. Dia juga jadinya have fun ya? Kamu have fun gak? Have fun, have fun ya? Aku juga gak buka grup kerjaan sama sekali. Kamu emang pengen melarikan diri kan, Bubu, sebenarnya dari pekerjaan. But anyways, it was a very fun trip. Recommended banget buat ke Banyuwangi. Nanti kalau Rilo udah gede dan udah bisa jalan lagi,
gue bakal balik lagi ke sini buat lihat Blue Fire lagi di Ijen. It's just dope. Yeah. Banyak ini ya, di sini banyak wisatanya. Banyak wisata. Bubu juga harusnya main ikut aja kalau gue tahu trolinya kayak gitu. Recommended. 9 out of 10. Lu harus ke Banyuwangi. Jangan ke Bali melulu. Padahal nanti tanggal 25 kita ke Bali. With that being said, that's it for today's video. Thank you for watching. See you on the next trip. I am what I am today, cause I did it my way, none y'all can say. And this life for the next one. Welcome home. Back to reality. Back to reality. Sebel. Kenapa sebel? Harus membalas semua WhatsApp, telepon, dan yang sudah dihiraukan selama ini. Iya, gila, aku gak pernah loh liburan semasa bodoh itu. Biasanya aku masih bawa laptop, aku masih balesin WhatsApp. Kali ini aku tuh kayak ngerasa, aduh gue gak sanggup sih. Iyalah, kan harus. Karena ngurus. Pak bos itu sangat demanding ya. Susah sekali, jadi Pak. Jadi jangan coba-coba. Saya biasanya di Jakarta jadi bos, kalau lagi liburan saya jadi kacung, Pak. Gitu ya, Bu. Kacungnya ini. Kacungnya ini ya. Untung sekarang udah tidur ya, tadi mah di pesawat. Sampai gak bisa ngerekam kamera. Biasanya ngerekam take off, ngerekam landing gitu, sekarang buru-buru. Baru mau naik, baru mau duduk aja udah. Dan itu dia lagi ekstra basi ya, mungkin karena kurang tidur kali ya. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi apa di sana sih? Sana aja kamu keluar. Seperti menjinakkan bom. Diffusing a bomb. Ayo, hati-hati. Hati-hati, aku gak bantuin lagi melakukan kamera. Kenapa aku direkam? Alright, back to Jakarta, back to reality, back to vlogging, editing, and most importantly, what's good coffee and having a great time. Thank you for watching it once again. It's been very exhausting. I hope you enjoyed the vlog. Peace. I'm gonna go to sleep now.